Euglena adalah genus dari organisme bersel tunggal pada ordo Protozoa. Euglena memiliki karakteristik seperti hewan dan tumbuhan serta masuk ke dalam divisi dari ganggang Euglenophyta. Euglena diperkirakan mulai hidup setelah 500 juta tahun yang lalu pada zaman primitif. Euglena ditemukan pada tahun 1660 oleh Anthony van Leeuwenhoek yang berasal dari Austria. Melvin Kevin kemudian meneliti proses fotosintesis menggunakan Euglena dan menemukan siklus Kevin yang terjadi pada fotosintesis pada tahun 1950-an. Bagian tubuh Euglena terdiri dari stigma, vakuola kontraktil, dan cambuk atau flagella. Stigma adalah bagian pada tubuh Euglena yang berupa titik, bagian ini biasanya disebut dengan istilah titik mata. Euglena dapat berubah bentuk menjadi memanjang, hal ini terjadi karena dinding selnya tidak berdinding kaku. Euglena memiliki ukuran sangat kecil yaitu panjangnya 0,05 mm. Makhluk hidup Euglena biasanya hidup pada air tawar atau air payau yang mengandung banyak bahan organik. Jenis Euglena yang memiliki zat warna hijau dan merah banyak berkembang di kawasan kolam atau danau. Euglena dapat tumbuh dengan baik dengan bantuan sinar matahari, air, karbon dioksida dan pupuk. Euglena dapat bertahan dan tetap tumbuh pada konsentrasi karbon dioksida yang tinggi, bahkan dalam konsentrasi 1000 kali dari udara normal.